Okay, kita harus memesan chat. Tos. Oh, ini dia kirimannya. Siapa di sana? Yay, paket. Hai, ikuti aku. Lewat sini. Lewat sini. Bagus, terima kasih banyak. Oh iya, anak-anak. Itulah yang kita butuhkan. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Oke? Bagaimana cara kerjanya? Tenang. Ini agak berat. Aku akan menyeretnya saja. Bekerja dengan sangat baik. Ayo kita ukur. Kerja, 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 dan bekerja. Oh ya, sangat baik. Dan ini adalah tangga menuju lantai pertama. Teman-teman, kita adalah pembangunan hebat. Oh, itu benar. Masih ada lagi di atas sana. Dan kotak kuning adalah untukku. Hijau. Biru. Merah. Satu ember penuh cat. Kaleng kuning. Dan aku punya roller. Dan aku punya kuas. Berbulu, mari kita mulai kerja. Kita harus mengecat tempat ini dengan warna kuning. Sekarang serius. Itu dia. Semua begitu kuning. Itu adalah warna favoritku. Ayo. 1 detik dan selesai. Sarung tangan agar tidak kotor. Sekarang mari kita lakukan beberapa pekerjaan. Voila! Seluruh ruangan menjadi warna favorit saya. Baiklah, lanjutkan saja roller. Itu dia, semuanya berwarna hijau sekarang. Halo teman, kami melakukannya dengan baik. Itu benar, kita perlu mendekorasi ruangan juga. Apa yang kupunya di sini? Bunga-bunga yang lucu. Aku akan mengambil semuanya. Dan sekarang aku akan menebarkannya di dinding. Wah, cantik sekali. Apalagi yang ada di sini? Bantal? Aku tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Sekarang aku punya sudut yang lembut. Dan ini dia Tuan Bebek. Hei, jangan mengintip. Apa yang sedang kalian lakukan? Britney mendekorasi ruangan. Aku juga bisa menggunakannya. Dan ada kotaku. Oh, slow tip. Itu yang aku butuhkan. Itu pola yang bagus. Dan kapas itu akan terlihat seperti awan. Aku hanya perlu menyemprotnya dengan cat. Ini dia. Wow, aku merasa seperti benar-benar di awan. Ini sangat keren. Satu-satunya yang kurang adalah kursi malas. Dan aku punya satu. Semua hujan es lagi-lagi. Waktunya untuk mengambil foto. Apa? Apakah kamu mau dekorasi ruangan? Aku ingin satu. Apa yang aku punya di sini? Oh, jam. Bagus. Ini adalah cara meskipun, bagaimana ini? Atau ini? Oke, bibir besar. Dan ini bulu mata. Sangat cantik. Udah tidak lebih nyaman. Sekarang ayo kita beristirahat dengan teman. Mari kita lihat apa yang dalam kotak. Oh, sebuah permadani dari tanaman. Aku akan menghias seluruh dinding dengan itu. Indah sekali, dan bunga ini akan terlihat bagus di kamar. Apa itu? Kita harus mengembangnya. Oh, ini sangat sulit. Tapi kursi tiupnya sudah siap. Ini akan menjadi tempat tidur siang yang menyenangkan. Terutama dengan tanaman menjalar di atasnya. Hai anak-anak, mari kita temui teman-teman boneka kita. Mereka sangat lucu. Kamu sangat lucu, Pak Kura-kura. Aku sangat senang memilikimu. Aku punya ide. Naik ke mobil. Apakah kamu sudah siap?
lalu injak pedal gasnya, dan jalan. Sekarang, kembali. Yes! Hai, burung. Lihat, ini sebuah apel. Katakanlah apel. Tapi kupu-kupu. Katakanlah kupu-kupu. Ada apa ini? Lupakan saja. Hai ikan, bagaimana kamu suka di dalam tas? Aku rasa kamu akan lebih suka di akuarium ini. Hei, di mana kamu sembunyi? Kupu-kupu. Di sana rupanya kau ya. Oh, ayam-ayam, kalian sangat lucu. Aku sangat mencintai kalian. Bagaimana kalian bisa begitu sangat lucu? Lah, bermainlah satu sama lain. Aku sangat menyayangi kalian. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalian adalah makhluk paling indah di dunia. Bayi-bayiku. Nice. Kalian sangat lucu. Lihatlah ke mereka. Wow, wow, wow. Jadi, ini nomornya ya? Halo, ya? Bagaimana pesanan saya? Oke, okay, bagus. Oh, ini dia. Ini dia pengantar barang. Halo. Oh, iya. Itu kulkasku. Bye-bye. Cepat masuk ke kamar. What? Ini sangat pas. Tapi apa yang ada di dalamnya? Oh iya, begitu banyak permen. Julie? Oh, apa warnanya cocok dengan warnamu? Tentu saja. Ini dia. Ambil sendiri, dan aku akan makan Kit Kat. Okay. Enak. Oh, Kat. Oh iya, warna merahmu. Baiklah, ini dia. Selamat makan. Semuanya hilang. Oh, ada... Skittles. Oke, tidak ada yang melihat. Oh, tidak. Hai, Tina. Oke, ambillah. Ini, ambillah. Gak ada apa-apa di sini. Oh, satu permen. Hanya satu. Oh iya, ini sangat enak. Aku suka Kit Kat. Enak sekali. Oh, semua permen di sini. Oh iya, keren. Setidaknya aku makan yang satu ini. Oke, ya buat mereka kesal. Oh tidak, aku kehabisan baterai. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, benar. Kotaknya. Apa yang kita punya di sini? Sebuah layar. Dan sebuah konsol untuk pergi dengan itu. Hey, Julie. Apakah kamu mau bermain denganku? Oke, datanglah ke kamarku. Ini joystickmu. Aku menyalakannya. Dan sekarang kita bisa main bersama. Hai, bolehkah aku ikut juga? Apa? Oh, sorry teman-teman, hanya ada dua joystick. Oh, oke. Okay. Aku juga punya kotak. Ada layar. Dan tikar dansa. Hai Tina, lihat apa yang saya punya. Keren kan? Ayo buka lipatannya. Nyalakan layarnya dan ayo kita mulai. Itu dia, ikuti avatarnya. Aku pikir kita sudah cukup mahir dalam hal ini. Apakah kamu pernah memainkan game ini sebelumnya? Tunjukkan kemampuanmu. Mereka sepertinya sedang bersenang-senang. Halo teman-teman, bisa kita bergabung denganmu? Bagaimana kalau kita berganti? Oke. Oh iya, aku sudah lama ingin menari. Ayo bergoyang, Julie. Ayo. Oh iya, Tina, kamu lakukannya dengan baik. Sekarang ayo kalahkan mereka semua. Lompat. Oh iya, kamu dan aku memang terlahir untuk menari. Tidak, biarkan kami keluar. Oh, apa itu?
Mia, lihat, ada kunci. 1, 2, 3, 4, 7 dari mereka. Ah! Oh my God. Di sana kita harus memeriksanya. Apakah menurutmu kita harus menarik talinya? Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Let's go. Ayo. Kita pengen tahu ini ada apa. Wow, ini Skittles. Sebuah ember penuh permen. Wow, betul. Mia, ini enak sekali. Periksa ember kamu. Mari kita cari tahu apa yang ada di dalamnya. Aku harap ini juga permen. Oh, apa itu? Mia, kamu berlumuran cat. Oh, ada sesuatu yang jatuh dari situ. Eh, apa ini? Mari, itu kuncinya. Kita bisa keluar dari sini. Ah, menarik. Gembok mana yang cocok ya? Aku pikir yang satu ini. Oh, betul. Dia cocok. Ayo kita berpelukan. Oh, aku lupa. Oh, lihat. Ia dan tugas berikutnya. Kita harus memeriksa apa yang ada di dalamnya. Siapa yang akan membuka? Batu gunting kertas. Periksa. Okay. Baiklah. Mari kita lihat. Apa ini? Ada cacing. Tenanglah, Mia. Mereka tidak akan makanmu. Kita harus mendapatkan kuncinya. Baiklah. Mama. Ini menjijikan. Sudah ketemu. Di sini. Apa itu? Itu tidak terlihat seperti kunci. Kita harus memeriksanya. Aku mengerti. Ini adalah kode untuk kunci kedua. Di sana, lihat. Dia terbuka, kan? Yeay, buka. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihat, ada sebuah kotak dan ada sedotan koktail yang mencuat keluar. Yummy. Aku tidak mau minumin dari situ, ah. Baiklah, aku duluan. Ini menjijikan. Tidak mungkin diminum. Ayo, mari, sekarang kamu. Wow, ini benar-benar enak. Aku mau lagi. Apa itu? Bisa kau memberikan sedikit kepada temanmu? Tidak, ini punyaku. Ini lezat sekali. Tapi tidak ada apapun dalamnya. Jadi kuncinya ada di gelas kamu, ya. Lagi, okay, apapun diperlukan untuk kita bebas. Oh, itu dia kuncinya. Aku menemukan. Mari kita bergegas dan membuka kunci ketiga. Benar, yeay. Kita adalah tim yang sangat hebat. Ada apa lagi ya? Maukah kamu bukanya? Enggak mau. Baiklah, aku akan mulai. Wow, ini adalah kue coklat dengan kacang dalamnya. Aduh, ini enak sekali. Hey, Mia. Baiklah, giliranku untuk membuka. Wow, apakah ini blaster? Aku ingin tahu bagaimana fungsinya. Hey, hati-hati dengan itu. Ambillah. Bagaimana cara kerjanya? Ini tidak jelas. Oke, tidak ada waktu untuk mencari tahu. Bukalah berangkas yang terakhir. Mari kita lihat. Ini adalah sepotong keju yang busuk. Aku mau muntah. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Wow, itu berubah menjadi pelangi. Itu dia, aku ingin sekali makan sepotong seperti ini. Betul sekali, ini lezat. Dan aku tentu saja. Ini, ambillah setengahnya. Nyam-nyam. What? Aduh. Ada apa denganmu? Apakah kamu tersedak? Aku akan bantumu. Tidak, ini kuncinya. Baiklah, yeay. Ayo kita buka kuncinya. Bagus, kita melakukannya lagi. Sekali lagi, mari kita lihat. Aku akan menghitung. Eni, meni, mini, meni. Apa aku? Ini dia, ayo pergi, mari. Oh, ada sesuatu yang bergerak di sana. Mia, ini tikus. Oh, aku takut tikus. Oke, kita perlu menghembuskan nafas. Tenanglah. Aku menemukannya. Mari kita pergi. Kata Sandi lagi. Kode untuk membuka kunci nomor 5 adalah semua 5. Betul, itu mudah. Lagi. Oh, mari kita lihat. Yummy. Gimana jika aku mendapatkan minuman yang enak? Haruskah aku mulai? Ayo. Wow, ini cola.
Aku suka sekali kola. Yummy. Tapi tampaknya tidak ada apapun di dalamnya. No. Okay. Baiklah, sekarang aku. Sungguh ketagihan yang luar biasa. Aku punya ide tentang apa yang bisa kita lakukan. Mari kita ambil Magic Blaster. Dan sekarang pasti ada sesuatu yang enak di sana. Ya, aku tahu. Betul, ini adalah milkshake coklat yang lezat. Bagaimana? Tidak ada? Hah, aku bercanda, inilah kuncinya. Mari kita buka. Mari, bolehkah aku? Yeay. Dan tugas berikutnya adalah dalam 3, 2, 1. Ayo. Wow, kamu yang pertama kali membuka. Tidak, ini giliranmu. Baiklah, apa yang ada di sini? Wah, wow, apa ini? Kita semua kotor. Ya, betul. Sekarang giliranmu. Baiklah, kita buka. Oh. Sekarang kita semua kotor, betul. Tidak, biru ini tidak cocok untukku. Kenapa kamu tertawa? Bukalah yang terakhir. Tidak, aku akan melakukannya. 1, 2, 3. Seri, bersama-sama. Ini dia, kunci terakhir. Yeay, kita akan bebas. Selamat, kalian telah menerima kunci terakhir. Mari kita buka. Ya, kita berhasil. Kita berhasil. Kotak apa yang dibawa sama Mia? Apa yang ada di dalamnya? What? Ya, bahkan lebih baik dari yang kukira. Apakah itu hiasan untuk mobil? Wah, kelihatan bagus. Dan bagian ini juga. Rapi sekali dan tentu saja plek merah mudanya juga. Sekarang kap mesinnya sangat lembut. Lihatlah semua warna merah muda. Ini akan taruh di sini. Dan juga jangan lupa memiliki bulu mata yang cerah. Dan bibir yang cantik, beri mereka mengedipkan mata. Dia bercanda. Mobilku juga seharusnya sama bagusnya. Oh benar, aku akan memesan semuanya secara online. Wow, terima kasih, kamu membuatku kaget. Baiklah, baiklah, ini semua yang akan kita butuhkan. Mari kita mulai dengan roller dan juga cat hitam. Celupkan ke dalam cat dan ayo kita mulai. Seluruh mobil akan menjadi warna hitam. Ini terlihat bagus, pelek tengkorak juga. Dan juga beberapa bendera bajak laut, itu aja. Keren. Beberapa tengkorak di kap mesin. Dan tentu saja penutup mata. Mobil bajak laut sungguhan, ini dia. Warnanya bagus sekali, lipstick favoritku. Apa? Hei, apa yang dia lakukan pada mobilnya? Kau melakukan lagi setelahku? Bukan, ini adalah desain aku. Oh, begitu. Aku akan memberikanmu satu. Ini kreset baruku sangat lembut. Saatnya mendekorasi bagian dalam mobil juga. Wow, dia lucu sekali. Juga telinga kelinci, aku akan menaruhnya di setir. Dashboardnya juga harus empuk. Dan untuk rem tangan dan juga kotak perseneling, aku memiliki penutup ini. Beberapa jepit rambut dan kubus merah muda. Sempurna. Apakah kalian menyukainya, Tuan Unicorn? Kau akan duduk di sana. Dan betapa bagusnya aku menghias ikat pinggangku. Sekarang mobilku sudah sempurna. Ah, betul, ini lucu. Apa? Apa Mia juga mendekorasi dalamnya? Apa kau cemburu? Lihatlah. Astaga. Oh, itu benar. Aku punya sesuatu di ranselku. Bendera bajak laut untuk kursi belakang. Dan juga kursi depan. Dan sebagai pengganti setir, aku akan memiliki setir sungguhan. Sejak kapal bajak laut kecil untuk dashboard. Dan lebih banyak tengkorak. Di cermin juga. Itu penumpangku. Apa? Kerangka. Aku akan memberitahunya. Tunggu sebentar. Hei, Mike, apa yang dia mobilmu? Apa itu? Aku ingin melihat. Tengkorak, tolong aku.
Dia percaya. Tos dengan Tuan Tengkorak. Betapa menyeramkan. Ini adalah video yang lucu. Dia menumpahkan Nutella padanya. Keren. Apa? Baterainya nol. Sial. Aku harus mencari The Ranselku. Oh, aku kan bisa menggunakan yang ini. Aku akan menggantungkan talinya di sini dan memasang tabletnya. Oh iya, sekarang ini bioskop sungguhan. Kau mau keripik, bukan untukmu. Aku tidak bisa, ini sangat lucu. Oke, ini satu lagi. Oh, dan ini juga. Aku akan lihat. Oh, aku sangat cantik di dalam mobil. Kita sangat cocok. Apa yang Mike lakukan di sana? Apa dia menonton dengan tengkorak? Keren, dasar. Oh, aku punya ide. Mari kita lihat siapa yang akan lebih keren. Aku harus ke toko dan inilah TV baruku. Dan sekarang kita akan menaruhnya sepatu merah mudaku yang cantik. Kemarilah, tampan aku akan menempahkanmu untuk di sini. Ini sempurna, benar. Kita hanya perlu tempat duduk untuk menontonnya. Puff, ini sangat sempurna dan nyaman sekali. Halo teman-teman, ayo cepatlah datang ambil popcorn. Halo semua. Lihatlah film ini, betapa lucunya kan? Ada apa dengan keributan itu? Mereka mengadakan pesta di sana. Apakah mereka menonton film dengan duduk di luar? Itu tidak baik. Aku akan menunjukkan pada mereka. Saatnya berlatih. Aku akan menyalakan video latihan. Sekarang kita harus menggelar matras yoga. Dan kita akan mulai. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Hai teman-teman. Ayo kita ulangi. Yes. Ulangi setelah. Satu, dua, satu, dua. Seperti ini. Apa yang terjadi di sana? Apakah mereka sedang olahraga? No. Harus berhenti dengan burger ya. Ini kotak yang berat. Ada peralatan olahragaku di dalamnya. Aku akan menaruh dumbbell di sini, di bagasi. Seperti ini. Hei teman-teman, yang di sini, apa kabar? Waktunya ayo kita berolahraga. Seperti ini, ayo kita angkat beberapa besi untuk menumbuhkan otot kita. Mari kita teruskan. Hei, kenapa aku capek? Apa yang kulihat? Oh, aku tidak bisa mengedipkan marah mataku. Halo. Ini benar-benar menarik. Kate, ada apa? Oh, ada pria di sana. Dan ototnya. Wow. Haruskah kita ke sana? Ayo. Halo teman-teman. Aduh, kemana para perempuan itu? Aku sendirian sekarang. Aduh, ini berat sekali. Aku pikir para gadis meninggalkan Mia. Itu tidak benar. Aku sedih sendirian. Hei, Mia, kenapa kamu menangis? Ayo kita olahraga bersama. Ayo. Baiklah. Kamu melakukannya dengan cukup baik.